Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar, pendeta bisa dibunuh, jemaat bisa dibunuh, tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus. Bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan. Dan walaupun tubuh kita binasa, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Karena gereja akan makin bertumbuh dan makin merajalela. Agar dunia tahu Yesus penuh dengan kasih, Yesus penuh dengan pengampunan. Dan gereja milik Yesus Kristus. Ancaman apapun tidak akan menggoyahkan kepastian dan keberanian yang kami miliki akan Kristus.